This is the group challenge for you all. That's Caffè latte, caffè mocha, cappuccino. Caffè latte, caffè mocha, cappuccino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Iskandar di channel editor-editor Chandra Iskandar ya. Seperti biasa di sini saya akan membagikan tutorial membuat video jeduk-jeduk ya di KineMaster, tentunya di LL KineMaster. Nah, alangkah baiknya kalian bisa subscribe dulu channel ini agar bisa terus berkembang dan lebih berkembang ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya sampai sejauh ini. Semoga kalian berikan kesehatan dan rezeki yang mudah, lancar dan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di editing kali ini kita akan bermain keyframe ya, atau kunci. Nah, langsung aja sebelum kita ke tutorialnya, kalian bisa lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia hasil videonya ya. Nah, itu dia untuk hasilnya kira-kira seperti tadi ya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi KineMaster. Kalian bisa klik icon plus, pilih aspect ratio 9:16 ya. Jadi kalian bisa pergi ke motoran penyuntingan isi layar ya. Kalian bisa ubah durasi foto ada pada efeknya menjadi 14,6 ya, 14,6. Kalian bisa pentokkan saja ke sebelah kanan 14,6 ya. Nah, di sini kira-kira. Nah, setelah itu kamu bisa tambahkan latar hitam ya. Kamu bisa tambahkan dulu latar hitam, kamu bisa checklist. Nah, kamu bisa tandai. Lalu kamu bisa pergi ke wallpaper di sini. Nah, di sini kamu bisa tandai. Kalian masukkan dulu lagunya ya. Untuk kodenya kalian bisa masukkan dulu. Di sini saya pakai DJ yang Gio Samurai ya. Nah, ini kamu bisa tambahkan. Setelah itu kalian bisa tandai ya. Tandai dulu di durasi 04.322 ya. 04.322. 4.322 lebih sedikit atau kurang tidak apa-apa ya. Nah, sini lalu kamu bisa ke kanan lagi, kamu bisa atur lagi atau tandai bit di durasi 06.749 ya. 06.749 kamu bisa tandai. Nah, setelah itu kamu bisa tandai lagi di durasi 07.949 ya. 07.949 kurang satu atau kurang atau lebih satu tidak apa-apa ya. Lalu kalian bisa tandai lagi di durasi 10.754 ya. 10.754 10.754 kamu bisa klik saja ya. Oh, yang icon yang warna merah ini menjadi warna ungu ya. Nah, situ. Lalu kamu bisa tandai yang terakhir di durasi, oh udah ya, udah. Nah, segitu kamu bisa perkecil lagi. Kamu bisa, oh ya, untuk yang ini ya, maaf, untuk yang ini kamu bisa panjangkan untuk latar hitamnya sampai durasi 14.46 ya. Setelah itu kamu bisa pergi lagi ke awal. Nah, di sini kamu bisa pergi lagi ke lapisan, pilih media. Kamu bisa tambahkan satu buah foto. Kamu bisa tambahkan satu buah foto ya. Saya tambahkan satu buah foto. Nah, yang ini ya, kamu bisa perbesar, kamu bisa metokan saja perbesar seperti ini. Tentu kamu bisa atur sesuai panjangnya sampai ke durasi yang pertama ya. Nah, yang bit yang pertama kamu bisa paskan.
Nah itu di sini kalian bisa pergi ke lapisan, pilih efek, ke media. Kalian bisa tambahkan efek ya, efek yang nanti saya akan siapkan untuk efek warna-warni ini. Nah yang ini kamu bisa tambahkan efek warna-warni ini. Kamu bisa perbesar tuh, kamu bisa pergi ke mode menyampur. Kamu bisa pilih yang hamparan ya. Nah yang seperti ini kamu bisa checklist. Kamu bisa duplikat saja. Duplikat lalu kamu bisa geser ya. Untuk ini geser. Nah, kamu bisa untuk sisanya kamu bisa pangkas saja ke sebelah kanan. Nah setelah itu kamu bisa perbesar dulu ya. Di sini kamu bisa pergi ke lapisan, pilih efek, kamu bisa tambahkan efek yang namanya chromatic moves. Nah yang ini ya. Nah ini kamu bisa checklist. Setelah itu kamu bisa sesuaikan panjangnya sama durasi foto atau lapisan yang sesuai tanda ya. Di sini kamu bisa pergi ke kamu bisa perbesar dulu, kamu bisa pergi ke pengaturan. Untuk pengaturnya kamu satu saja, untuk ini -21 ya, untuk yang awal, yang zoom -21. Sebentar ya, yang ini -21. Nah, untuk yang kedua yang back sectionnya kamu satu di 30 ya. Untuk yang ketiga kamu satu di 6. Untuk ini tetapan 50-50. Nah untuk speednya kamu satu saja di 27 ya. 29 ya, 29 maaf. Di 29 kamu bisa checklist, jadi hasilnya seperti itu ya. Nah setelah itu kamu bisa pergi lagi ke lapisan ya, kamu bisa pergi ke lapisan, tambah ke media, kamu bisa tambahkan satu buah foto lagi, foto yang berbeda ya, satu buah foto yang berbeda. Nah kamu bisa perbesar. Setelah itu kalau bisa sesuaikan panjangnya sama bit yang kedua ya. Nah, yang ini kamu bisa pangkas aja sebelah kanan. Setelah di sini kalian bisa pergi ke lapisan, pilih efek, kamu bisa tambahkan efek yang namanya screen replika ya atau replika adegan. Nah yang ini kamu bisa checklist. Terus kamu bisa perbesar. Untuk pengaturannya kamu bisa pergi ke pengaturan, kamu bisa untuk yang awal kamu 1, nah untuk ini 2, untuk atasnya 2, map untuk atasnya 3 ya. Nah untuk bawahnya kamu bisa terus saja di 2, untuk ruangnya kamu bisa terus saja di 1 ya, untuk ruang 1. Nah untuk cerminnya kamu bisa aktifkan, kamu bisa checklist. Kamu bisa sesuaikan panjangnya sama bit yang kedua yang sudah ditandai. Nah di sini kalian bisa pergi lagi ke lapisan, pilih efek. Kamu bisa tambahkan efek yang namanya pergeseran garis ya atau line shift. Nah yang ini kamu bisa tambahkan. Kamu bisa atur di pinggir dulu sebelah kanan ya, di sebelah kanan dulu. Kamu bisa atur saja di sebelah kanan. Kalian atur seperti ini. Sampai ada garis merah ya pas di tengah-tengah. Nah satu kamu bisa pergi ke motorannya. Untuk motorannya kamu satu saja di 1, untuk direksinya, untuk nomornya 1, untuk movementnya kamu bisa atur saja di 0. Nah untuk speednya kamu bisa atur saja di 50 ya. Nah, untuk mirrornya kamu bisa nolkan, kamu bisa checklist. Maaf bentar, kalau kamu bisa duplikatnya kamu bisa duplikat, lalu kamu bisa satu, taruh satu lagi di sebelah kiri sampai ada garis merah ya di tengah-tengah. Sebenarnya kalau saya checklist, untuk panjangnya kalian sesuaikan saja sama bit yang kedua yang sudah ditandai ya. Nah di sini kamu bisa hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kamu bisa pergi lagi ke lapisan, pilih media, kamu bisa tambahkan satu buah foto lagi yang sama ya, yang sama, satu buah foto yang sama. Nah yang ini kamu bisa perkecil dulu, kamu bisa perkecil. Di sini kita main kunci ya. Nah, untuk panjangnya sesuaikan ya. Yang ini juga. Yang ini pangkas dulu sebelah kanan. Yang ini pangkas lagi sebelah kanan. Nah setelah itu kalian bisa main kunci ya. Kamu bisa klik ikon fotonya. Nah, di sini kamu bisa main kunci. Lalu bisa lagi geser ke sebelah kanan. Kamu bisa perbesar. Geser lagi ke sebelah kanan, kalian bisa perbesar. Geser lagi ke sebelah kanannya di petokan, kalian bisa perbesar. Kira-kira segini ya. Nah segini kalian bisa checklist. Nah jadi hasilnya seperti itu ya. Nah di sini di tanda yang ketiga kalian bisa pergi ke lapisan ya. Bisa pergi ke lapisan, pilih media, kalian bisa tambahkan satu buah foto yang sama seperti tadi ya. Satu buah foto yang sama seperti tadi.
sebuah patung sama seperti ini. Nah, di sini kalian bisa pergi ke tanda yang ketiga ya. Nah, ini kalian bisa bagi di playhead. Untuk latar hitam ini kalian bisa bagi di playhead. Setelah itu kalian bisa pergi ke media. Kalian bisa tambahkan satu buah foto yang sama seperti lapisan ya. Satu buah foto yang sama seperti lapisan. Nah, ini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa pangkas di durasi yang keempat ya. Di durasi yang kelima yang ini di durasi 10.744 kamu bisa pangkas saja sebelah kanan ya. Untuk lapisannya bergeser, kamu bisa geser lagi ke sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa panjangkan sesuainya sama durasi foto yang di atas. Dari sini kamu bisa main kunci lagi, kamu bisa perbesar dulu dari sini. Dari sini kebalikannya, kamu bisa perbesar dulu, kamu bisa main kunci, klik ikon kunci. Setelah itu kamu bisa perkecil ya, kamu bisa perkecil. Nah, di tanda yang ini di 07905 kamu bisa perkecil. Di tengah-tengah ya, sampai ada garis merahnya. Nah, setelah itu kamu bisa geser lagi ke sedikit ke sebelah kanan, kecil lagi. Kalau geser lagi ke sebelah kanan, kecil lagi. Geser lagi ke sebelah kanan ya, mentok ya, hampir mentok. Nah, di sini kamu bisa perkecil lagi. Kamu bisa checklist. Nanti hasilnya seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke clip grafis ya. Kamu bisa tambahkan clip grafis untuk foto yang ini. Tambahkan clip grafis yang namanya zoom out ya, pergerakan kamera, pilih yang zoom out. Nah, yang ini kamu bisa checklist. Setelah itu di sini kamu bisa tambahkan efek ya. Nah, di tanda yang keempat, yang ketiga ini kamu bisa tambahkan efek. Kamu tambahkan efek yang namanya efek dasar ya. Kamu bisa, itu otomatis ada di KineMaster ya. Efek dasar kamu bisa, untuk keburamannya kamu bisa atur saja di 5 ya. Akan pangkas saja sampai durasi foto yang di atas. Nah, yang ini kamu bisa mundurkan ya, satu kali kamu bisa mundurkan ya, jadi yang belakang yang blurnya ya. Nah, efek blurnya yang belakang. Nah, di sini kamu bisa tambahkan lagi satu buah foto ya. Kamu bisa pergi ke lapisan, pilih media, kamu bisa tambahkan satu buah foto. Kamu bisa tambahkan satu buah foto ya. Nah, yang ini kamu bisa tambahkan, sekarang sesuaikan sama durasi yang sudah ditandai, sama bit yang sudah ditandai. Nah, di sini kamu bisa perkecil ya. Kamu bisa perkecil. Kita main kunci lagi, di sini kamu bisa klik ikon kunci, lalu geser ke sebelah kanan, lalu perbesar ya. Bisa perbesar, geser lagi sebelah kanan, perbesar, geser lagi ke sebelah kanan, perbesar. Nah, yang terakhir mentokkan, kamu bisa pulkan ya. Kamu bisa pulkan seperti ini, bisa checklist. Nah, di sini kalian bisa pergi ke animasi keseluruhan ya, pilih yang namanya menempatkan. Nah, yang ini memanfaatkan. Nah, untuk setelah itu kamu bisa pilih lapisan, pilih efek, kamu bisa tambahkan efek yang namanya muncul keluar ya, pilih yang bonus rack. Nah, yang ini kamu bisa checklist, kamu bisa perbesar, lalu kamu bisa sesuaikan panjangnya sama durasi lapisan foto ya. Nah, di sini kamu bisa pergi ke pengaturan. Pengaturannya kamu bisa terus saja. Untuk kekuatannya kamu bisa atur saja di 5 ya. Nah, untuk jaraknya kalian bisa atur saja di 11 ya. Untuk jaraknya kamu bisa atur saja di 11. Nah, sedangkan untuk kecepatannya kamu bisa atur saja di 4 ya. Untuk kecepatan kamu bisa atur di 4. Nah, kamu bisa checklist. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk yang terakhir di sini kalian bisa panjangkan dulu ya. Latar hitam kamu bisa panjangkan sampai durasi lagu ya, panjangkan sampai durasi lagu. Nah, setelah itu di sini kalian bisa tandai ya, tandai beatnya seperti tadi. Nah, untuk lebih gampangnya lagi atau videonya tidak terlalu lama, di sini saya akan membagikan durasinya ya. Ini dia durasinya. Nah, jika sudah ditandai seperti ini, kalian bisa pergi ke awal sini, kalian map ke tanda yang baru saja ditandai ya. Nah, di sini tanda yang ini kalian bisa pergi ke lapisan, pilih media ya, kalian bisa tambahkan satu buah foto ya, satu buah foto yang sudah kalian hapus backgroundnya ya, kalian bisa siapkan untuk yang ini. Hapus backgroundnya kalian bisa download, kalian bisa edit saja di remove PG ya, di Google, atau kalian bisa lihat saja di videoku yang sebelumnya ya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan satu buah foto yang sudah kalian hapus backgroundnya.
lalu saya panjangkan sampai durasi 18.278 ya. Nah di sini kalian bisa perbesar ya, kalian bisa perbesar. Nah setelah itu kalian bisa duplikat ya, kalian bisa duplikat itu foto yang ini, kalian bisa duplikat sebanyak dua kali ya, kalian bisa duplikat dua kali. Nah, lalu kalian bisa pilih yang paling depan ya, kalian bisa pilih yang paling depan dari banyak ini, kalian bisa klik saja. Nah ini paling depan ya, kalian bisa tandai kunci ya, kalian bisa tambahkan kunci di awal sama di akhir terlebih dahulu, lalu kalian bisa tambahkan UC di tengah-tengah ya, kira-kira di durasi ntar. Nah di durasi yang ini ya 16.137. setelah itu kalian bisa perbesar dulu ya, kalian bisa perbesar. Nah di sini kalian bisa perkecil, setelah itu kalian bisa miringkan ya, kalian bisa miringkan, lalu kalian bisa perbesar seperti ini, kalian bisa perbesar. Nah setelah itu kalian bisa coba ya, nah nanti hasilnya seperti ini ya. Nah setelah itu di sini kalian bisa tambahkan kunci lagi di setiap tanda yang sudah ditandai ya. Nah seperti ini kalian bisa tambahkan saja kunci di setiap tanda, kalian bisa tambahkan kunci di setiap tanda seperti ini ya. Nah ini juga sama, kalian bisa tandai di setiap, tambahkan kunci ya di setiap tanda yang sudah ditandai. Kalian bisa pergi ke awal tanda yang ini ya, yang pertama kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ke bawahkan. Nah, ini juga sama, jadi di samping kanan tanda yang tadi pertama yang ditandai, kalian bisa tambahkan lagi tanda, bisa ke bawahkan ya seperti ini, kalian lakukan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya, sampai tanda yang terakhir ya. Nah, sampai yang ini ya. Nah, sampai yang ini, lalu kalian bisa pergi ke awal foto yang ini. Nah, di sini kalian bisa pilih lapisan, pilih efek ya. Kalian bisa pilih efek, kalian bisa tambahkan efek yang namanya temogram ya. Kalian pilih yang namanya temogram. Nah, yang ini kamu bisa klik, kamu bisa checklist, setelah kamu bisa perbesar. Nah, di sini kamu bisa mundurkan sebanyak satu kali ya. Satu kali saja kamu bisa mundurkan. Lalu kamu bisa panjangkan sesuai durasi lapisan foto ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kamu bisa klik foto yang belum kita kasih kunci ya. Nah, yang ini kamu bisa klik ikon kunci di awal, lalu kamu bisa pergi ke tengah. Nah, kira-kira di sini ya, di sini kamu bisa geser ke sebelah kanan. Setelah itu kamu bisa pentokkan lagi ke sebelah kanan. Kamu bisa masukkan lagi, geser lagi fotonya ke sebelah kiri ya. Nah jadi dipaskan lagi sama foto yang paling depan. Nah setelah itu kamu bisa pergi ke foto yang belum kita tambahkan kunci. Nah di sini kamu bisa tandai lagi seperti tadi. Nah untuk yang ini kamu bisa di tengah-tengah, kamu bisa tambahkan kunci ke sebelah kiri ya. Kamu bisa geser fotonya ke sebelah kiri. Lalu kalian bisa pentokkan lagi. Lalu fotonya kamu bisa geser lagi ke sebelah kanan ya. Paskan lagi. Nah kira-kira seperti ini, bisa checklist. Nah jadi hasilnya seperti itu ya. Nah setelah itu kalian bisa pergi ke lapisan pilih media ya, kalian bisa tambahkan efek premium, nanti akan saya siapkan untuk efeknya di kolom deskripsi ya. Kalian bisa pergi ke media, kalian bisa tambahkan efek premium ya. Nah yang ini kalian bisa perbesar. Setelah kalian bisa pergi ke mode menyampur, nah pilih yang layar ya, bisa checklist. Nah yang ini ya, setelah itu kalian bisa mundurkan ya sebanyak satu kali. Nah jadi di tengah, di belakang foto yang paling depan ya. Kamu bisa duplikat. Nah lalu kamu bisa panjangkan sampai durasi latar ya, atau durasi lagu. Kamu bisa pangkas saja ke sebelah kanan. Nah di sini sudah jadi ya seperti ini. Setelah itu, nah untuk di sini kalian bisa tambahkan satu buah foto. Kira-kira di sini. Ke lapisan pilih media, kamu bisa tambahkan satu buah foto lagi yang kalian sudah hapus backgroundnya ya. Nah yang ini kalian bisa perbesar seperti tadi, lakukan saja kalau seperti tadi ya, kalian bisa lakukan saja seperti tadi. Kalian bisa panjangkan sesuai durasi lagu. Nah di sini kalian bisa duplikat ya, kalian bisa duplikat sebanyak dua kali. Nah setelah itu kalian bisa kasih kunci ya, kalian bisa foto yang pertama kasih kunci. Foto yang paling depannya ini posisinya foto yang paling depan, bisa kasih kunci di tengah-tengah kira-kira di durasi yang ini ya, di durasi yang ini 20.86886. kamu bisa perkecil, kamu bisa miringkan ke sebelah kiri ya, kebalikannya dari tadi. Kamu bisa perbesar, kamu bisa checklist. Nah kamu bisa
tandai lagi atau tambahkan kunci lagi di setiap tanda yang sudah kita tandai ya. Nah, harus tambahkan tanda lagi. Nah, pokoknya kalian bisa lakukan saja seperti hal yang tadi ya. Di sini saya percepat saja agar videonya tidak terlalu lama. Kalian lakukan saja seperti tadi ya. Nah, ini kunci yang terakhir ya. Kamu bisa lakukan saja seperti tadi. Kamu bisa ke tengahkannya untuk terakhir. Nah, jadi hasilnya kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke foto ini. Nah, yang ini kan ada di depan ya. Kalian bisa penuhkan satu kali. Jadi ada di posisi foto yang pertama ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa cek lagi untuk sisanya, kalian bisa cek saja. Nah, di sini kalian bisa pergi ke awal sini. Nah, ke awal yang ini kalian bisa pergi ke lapisan, pilih efek, kalian bisa tambahkan efek yang namanya garis tepi neon ya, atau neon. Kalian bisa download saja di aplikasi Keymasternya ya, di aset Keymaster atau didapatkan lainnya. Nah, yang ini kalian bisa tambahkan, kalian bisa checklist. Setelah kalian bisa panjangkan sampai berbentuk garis ini, garis persegi panjang. Kalian bisa miringkan, kalian bisa simpan atau taruh di atas ya. Nah, kalian bisa sesuaikan panjangnya sama durasi lagu. Di sini kalian bisa main pergi dulu ke pengaturannya. Nah, untuk pengaturannya untuk HDR-nya kalian bisa terus ada di 10, untuk brightness-nya kalian 1, untuk edge-nya kalian bisa 30. Nah, untuk picker-nya kalian bisa terus aja dulu di 1, untuk black or white-nya kalian bisa nolkan. Nah, kalian bisa untuk background-nya bentar. Atur dulu di 1 ya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser ke sebelah kanan. Lalu kalian bisa tarik efeknya kalian bisa tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, kalian bisa tarik saja seperti ini, tambahkan lagi. Nah, yang terakhir kalian bisa kebawahkan seperti ini. Nah, di sini kan kurang, kalian bisa pegang lagi ke pengaturan. Nah, untuk pengaturannya, nah, untuk backgroundnya kalian bisa terus jadi 30 ya. Kalian bisa checklist, kira-kira hasilnya seperti itu ya. Terima kasih. Di sini videonya sudah jadi, kami bisa ekspor ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan dari awal sampai akhir. Saya Chandra Iskandar, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.